Ha, assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi. Aduh, hai. Apa dah jadi ni? Kan? Aku pergi bersuluk pun aku dengar kata gempar satu Malaysia. Macam mana ni? Ha, apa pun, tahniahlah. Sebab apa? Benda yang aku cakap, yelah benda yang betul kalau kita cakap ni memang orang susah nak terima. Susah nak percaya kan? Ha, duk ayah, jilat, hisap, cekam kaki apa semua. Ha, last kali, baru dapat tahu. Kan? Ha, 3-4 hari aku bersuluk ni nampak ni. Janggut semua dah keluar ni. Ha, hilang kehandsoman dan ketampanan aku ni. Kan? Ha, tapi tak apalah. Kan? Aku sampai satu peringkat. Aku buat. Lepas tu aku tinggal dah. Pasal apa? Aku tahu. Ha, nanti angin yang akan hentam bagi koyak semua sekali. Aduhai. Hai, nak pergi Muar pun jauh ni. Aduhai. Okey, kepada semua follower Jebat ataupun rakyat Malaysia, anak-anak bangsa kita, anak Melayu ni, eh, ha, saya kat sini dengan rasminya mohon maaf pada semua sekali yang tersinggung rasa, tersentap rasa dalam beberapa bulan ni sejak berlakunya kes Long Tiger ni. Ha, sebab apa? Sebab saya sebenarnya, satu-satu perangai saya kalau nak tahu, kalau saya dah mula letak orang tu dalam teropong saya, saya memang fokus orang tu sampai dia jatuh. Ha, tepi-tepi semua nak kata apa, nak buat cerita apa, nak ugut apa, nak ancam apa, saya tak peduli punya. Yang penting aku nak engkau. Ha, itu tabiat saya. Jadi, bila saya tengok semua pun dah dah tumbang kan. Jebat ni dia tak ada geng, cakap kau. Eh, ramai orang aku tengok mesej sampai 1000 lebih ni. Kan aku cakap oi, aku tak ada dalam 4 5 hari, 6 hari kan. Mesej sampai 1000 lebih. Siapa ni? Oh, rupanya saya nak join Abang Jebat. Aku tak ada geng nak join macam mana? Aku bukan ayah dia. Ha, kan? Aku kalau dalam adik-beradik kira ayah lang. Okay, so untuk rakyat Malaysia, tua, muda apa semua ni, yelah, kita ni kadang-kadang cakap benda betul, orang susah nak faham, eh? Jadi, sampai satu masa bila apa yang kita cakap tu betul-betul kita dapat buktikan yang ianya bukan satu fitnah, masa tu orang semua rasa macam, eh, betul lah Jebat cakap. Ha, nampak? Itu bermakna kebenaran tu kalau kita nak sampaikan memang bukan mudah. Dia mesti ada orang tak suka punya. Tapi tak apa. Aku sebagai orang yang famous, popular, aku tak ada masalah untuk nak minta maaf kepada hati-hati yang terasa tersentap ni semua, tak apa. Sebab matlamat dan tujuan aku buat sesuatu tu dah sampai. Kita difahamkan, Dato' Ayub Han pun dah buat press conference, press statement. Kita difahamkan pun, budak-budak Melayu pun ada yang dah pergi cari, lari masuk dalam kebun getah apa semua, aku dengar kata lagi teruk kan. Aku pun tak lari macam tu kan, aku tak lari pun, aku balik rumah tidur je kan. Kalau masa dia datang gelang tu aku tak nak layan dia, aku balik rumah tidur je. Tak adalah aku nak lari masuk hutan buat apa kan. Jadi segala-galanya telerai. Semua orang dah nampak dah kan? Itulah dia, nama dia Long Rimau. Kalau aku start korek kalau, kubur moyang kau tanam kat mana pun aku tahu kat mana tulang moyang kau ada. Dalam tanah kubur yang mana satu moyang kau duduk tu aku tahu. Dalam ni moyang kau punya tulang ada dalam ni. Yang kedua, tentang rakan aku tu, Donjai tu. Donjai tu dia bukan baru aku. Dia bukan balaci aku. Bukan. Aku tak pernah ada orang, tak pernah ada balaci. Kami ni kawan je semua. Sama je. Kami berkawan. Jadi so korang jangan buat apa ni, persepsi yang buruk terhadap mana-mana orang. Korang tak nampak ke? Jebat sorang-sorang je. Sebab apa? Bukan semua manusia kita perlu berhadapan dengan adanya kawan-kawan. Tak payah. Ada manusia ni kita hadap dia pakai otak je. Psycho je, mesti koyak ni. Kita dah nampak kan, dia jenis apa? Psycho je lah. Buat apa habis tenaga, habis wang ringgit, upah orang, buat apa?
Tak payah. Psycho pun boleh terjun longkang lah. Boleh lari masuk kebun getah lah. Boleh pergi balai serah diri lah. Okay. So, saya ulang lagi sekali. Ya, mana-mana rakyat Malaysia yang besar, yang tersinggung rasa ke apa dengan saya tu, dah, kita tutup cerita. Kita back to normal balik. Balik macam asal jebat dahaka dulu. Kita buat isu semasa, bangunkan minda masyarakat. Hidup bersatu padulah. Jangan tertipu sana, tertipu sini. Tipah tertipu tak apalah. Ini Myanmar penipu, alamak. Pening. So, tak apa. Aku difahamkan pun ramai orang dah mula sedar. Aku tak kisah orang kecam-kecam aku ni bila aku bercakap. Sebab aku tahu aku cakap benda betul. Sama macam kat mahkamah baru ni bila pertuduhan dibacakan, hakim tanya, "Encik, encik tak bawa lawyer ke? Tak ada peguam ke?" Aku cakap kan dia, "Kes macam ni Arif, saya tak perlu pakai peguam. Saya cakap benda yang betul pun saya boleh menang." Gelak hakim tu dia tengok aku. Yelah cik, tak apa. Kita bicara bulan Jun nanti. Lebih kurang berapa bulan dah? 18 macam tu lah. Nanti aku cek. Kan? Dia macam tu. Hakim pun faham. Benda simple, jelas. Cakap je, cakap je. Nanti lambat cepat orang akan nampak. Orang akan faham. So, okay. Suasana dah kembali pulih. Keadaan dah kembali asal. So nasihat saya kepada anak-anak generasi muda ni, jangan bagi orang tipu kita. Takkanlah pendatang haram naik kapal sayur datang sini, korang kena beli dengan duit ke apa aku tak tahu, sampai korang pergi jilat tangan, cium peluk, cium ayah, silat-silat ibu jari kaki dia pun korang dah gulung dah. Sudah-sudahlah tu. Fikir-fikirkan. Sekian. Jebat dah ke? Sekian. Wassalam. Terima kasih kepada rakan-rakan semua yang prihatin terhadap sepanjang aku berehat 5-6 hari ni. Korang semua pun buat kerja dahsyat gila aku cakap. Aku tengok ini betul-betul marah ni kan. Dengar aku masuk dalam korang punya bom satu Malaya. Apa pun terima kasih. Lepas PKP, insyaAllah kita buat gathering. Kita lepak mana-mana, makan, jumpa. InsyaAllah aku akan ada bersama Papa Gomo, bersama Don Jai, dan beberapa lagi individu-individu yang menjadi support kuat Jebat Dahaga. Yang lain kita ajak follower-follower datang, insyaAllah. So fikir-fikirkan isu Jebat Dahaga. Tak ada masalah. Semua orang jangan fikir apa nak jadi kat Jebat. Tak ada, Jebat mesti okay man. Dia mesti okay man. So don't have to worry, nothing to worry, I'm happy. Okay? So thank you. Sekian. Wassalam.